gue hampir ninggalin ini. Kayak apa? Hah? Good morning, gue buka vlog pagi gue ini. Bener-bener pagi, sekarang jam 4 pagi. Dan gue masih di Surabaya. Tapi gue kayak butuh ini. Tambah apa lagi? Pak, mau beli minum apa enggak? Hah? Beli minum enggak? Sudah ya? Terima kasih banyak ya Pak, sampai ya, ketemu lagi Pak. Oke. Sama gue jalan-jalan kemanapun itu terus ketemu kayak supir atau nggak apa, Pak Anang paling seru banget sih. Kayak hidupnya tuh kayak nggak ada masalah sama sekali dan happy banget. Dan omongan gue kemarin di vlog itu semuanya terbantahkan sama keramahan, tentang keramahan orang Indo. Pak Anang ramah banget, thank you banget nemenin Surabaya dan saatnya see you soon Surabaya. Fuck you. Ya sekali lagi, dan kayak gak ada masalah sama sekali di airport. Masalah terakhir yang bakal gue laluin di airport adalah kalau delay. Please jangan delay, karena gue di Bali cuma bisa sebentar, kayak cuma bisa sampai hari Senin doang. Dan kalau gue sekarang nyampenya siang atau gak sore, sayang banget, gue pengen ngerasain pagi di Bali, semoga. Tapi gue gak tahu Monty udah bangun atau belum, dan teman-teman gue yang lain udah bangun atau belum. Anyway, I miss that city. Bukan ini. Tapi bukan ini. Ya, kangen banget gue kota itu. Gue gak tau kenapa setiap gue cekin akhir-akhirnya gak pernah dapat lagi window seat. Gak terlalu nyantuk banget sih kali ini. Gue bener-bener bisa tidur semalam dan ini oke banget. Ini bakal oke banget yang berbagi. Your passengers welcome to Denpasar Bali. Please remain seated your seat belt until the aircraft comes to a complete stop. Holy cow! Ada pantai di sana. Dan ini agak sedikit buruk. Lo lihat cuaca di belakang ini. Damn it, ini mendung. Please jangan sial. Ke Bali hujan lagi dan gue cuma bisa satu hari di Bali. Kalau ini, kalau abis ini hujan, oke. Gue cuma di rumah doang mungkin. Shit. That's my boy right here. That's my boy. That's my boy. What up? What up? Nadap. Gede banget bang, kayaknya bang ya. Mau nabok orang apa mau ngapain orang nih bang? Diilap aja deh. Diilap, gaya lau pake Lakers bang. Okay, here they come. And nanti kita petualangan di Bali cuy. Gue gak tau sih bakal, ini mah gak bakal petualangan nih sama bocah-bocah ini di Bali. Paling duduk malam gak kena air nih sini. Gak kena air? Iya kayaknya. Ya udah, lo kan udah kena air mulu, Cak. Oh gitu ya? Iya, sekarang kena yang lain dong. Mandi doang nih gue di sini nih. Iya. Anjir. Mondi. Mondi loko. Waang kembali ke Bali, Bang. Lah capek di Jakarta. Ala capek apa ala putui? Buat lu tai sih, Mon. Welcome to Bali, Mon. Anjir, Monty muntah, anjir. Dan ya, gue hari ini bakal nge-vlog tentang Bali. Yang jadi masalah, gue jarang banget vlog tentang Bali kalau sama mereka, karena kehidupannya pada malam semua. Jadi, tapi gue gak mau hidup malam sekarang di sini. Lo lihat kalau kehidupan malam berakhir seperti dia. Jangan dicontoh. Lo nggak aman? Halo bro. Banyak. Monty, masa masih aja muntah sih. Ini muntah gara-gara apa nih Mon? Minum cuy, banyak banget semalam. Banyak lo minum semalam. Parah. Hasilnya ini nih. Ya. Hasilnya itu ya. Ya, gue udah nyampe di Seminyak dan gue pengen ke Sisterfield, kayak ada tempat makanan gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu ini bahasa makan gini karena
anak-anak ini pengen makan-makan cantik katanya. Jadi gue mau nemenin anak-anak ini makan-makan cantik, iya gak? Jiwa lo makan-makan cantik, man, sekarang, man. Lihat antrian aja. Itu kan harus kecil kayak gini, kan? Harus kecil kayak gini. Lo lihat orang ini segede apa, tempat duduknya, mejanya kecil ini. Lo makan-makan cantik aja, kan? Hah? Kita semua akhirnya nggak jadi makan di situ. Sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama, mahal, cuy. Yang kedua, gue tadi bilang cancelnya kenapa? Gue bilang, mas, saya tahu teman saya muntah, mas. Keluar gue langsung. Anjir. Ya, jadi kayak gue nyari tempat breakfast yang lucu-lucu kata mereka, tapi yang murah. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ini murah atau enggak. Tapi ini keren banget, ini Nook namanya. Jadi situ ada sawah, di sini ada Gani, di sini ada Monty. Ini tempat apa nih, Monty? Wah, ini tempat breakfast ternyaman yang ada di Bali, men. Ternyaman yang ada di Bali, kan, ya? Gokil sih. Egg Benedict. Egg Benedict. Anak Egg Benedict kan sekarang, kan? Egg Benedict aja abis ketemu Monty, ini paling laku. Paling laku, ya? Mon, kenapa lo makan Egg Benedict, Mon? Enak. Enak, ya? Jiwa lo bule sekarang, ya? Jiwanya Monty semenjak di sini jadi bule, cuy. Dan gue makan sama tomato deh. Anak bayam omelet aja, cuy. Oke, ini nikmat banget. Gue pengen nikmatin suasana indah ini, cuy. Liburan juga akhirnya. Akhirnya setelah selama 2 hari berturut-turut gue gak bisa tidur, akhirnya gue sedikit walaupun sebentar, tapi tidur yang kualitinya bagus banget. Karena gue gak bener-bener gak mikirin jam harus bangun jam berapa tadi, tapi gue tidur mungkin kayak sejaman, tapi nyenyak banget. Dari kemarin gue nungguin kapan alarm gue hidup, jadi kayak kebangun-bangun. Tidur gue gak nyenyak banget, tapi gue ini feeling so good. Dan gue lagi petualangan sama Monty aja. Iya, Mon? Oi. Kita petualangan aja, ya. Gue jalan-jalan sore, JJS di Bali, di Kuta-Kuta aja, di Minyak sama Monty. Dan yang lain, Gani, dan yang lain lagi pada ada urusan kerjaannya di mereka. Jadi gue berdua aja sama Monty, gue bakal petualangan di Bali. Cuma, iya, ke tempat-tempat nyantai aja, cuy. Di Bali, Doija. Siapa? Ini Awkarin. Di mana Awkarin? Oke, jadi Awkarin di Bali kata Monty. Tapi yang pasti tadi setelah gue sampai di Potato Head, vlog gue cuma bisa pakai HP. Yang gue paling suka banget di kota ini, lo tau apa? Lo tau apa yang paling gue cinta di Bali, Mon? Beach class. Itu satu. Dan yang kedua, lo bisa datang ke tempat-tempat yang asik banget tapi pakai sendal, tau nggak? Iya nggak sih? Oh iya. Sendal life aja, ya? Sendal. Lo sendal life, Mon? Sendal life nih. Ini baru namanya sendal life, cuy, di Bali. Di vlog gue hari ini gini aja. Dan ini petualangan gue hari ini. Thank you buat nonton vlog gue. See you again tomorrow. It's always happiness is your choice. Ya, kita lihat petualangan apa besok di Bali. Peace, enjoy life.